Halo Sobat Blogger, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adioso. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton di video-video saya pada hari ini. Mengapa saya membuat video ini, video tentang les privat buat kalian semua? Sebenarnya saya tidak ingin membuka les privat, tapi karena banyaknya yang chatting saya, inbox saya, WhatsApp saya, dan sampai-sampai komentar di blog saya itu saya tutup karena banyak teman-teman yang bertanya tapi tidak sempat saya jawab. Bahkan mereka ada yang melakukan spam link tersebut mengganggu kinerja blog saya. Otomatis saya hapus. Oke, buat kalian semua terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube Timon Adioso. Pada hari ini saya akan mau memberikan sedikit penjelasan bagaimana sih ikut les privat di tempat saya di mastimon.com. Di sini les privat yang saya lakukan secara online. Jadi buat kalian semua yang tidak bisa keluar rumah karena posisinya saya di Kalimantan, di Samarinda tepatnya. Jadi buat kalian yang di Pulau Jawa, mohon maaf tidak bisa berjumpa dengan saya. Buat kalian semua yang posisi dan lokasinya di seputaran Samarinda, Balikpapan, mungkin Palaran secara khusus, kalau mau belajar dengan saya silahkan datang ke rumah. Dalam artian begini, mungkin saya dulu pernah berkata belajar dengan saya gratis, tetapi semakin banyaknya yang mau ikut dengan saya kewalahan. Kebetulan saya juga memulai pekerjaan, saya mengelola sebuah blog, saya juga mengelola sebuah channel YouTube. Jadi kalau saya tidak melakukan update buat mereka, saya tidak punya penghasilan yang kuat. Jadi posisinya begini, saya membuka les privat ini bukan berarti apa-apa, harganya pun sangat-sangat terjangkau dan sangat murah. Jadi buat kalian sangat-sangat terjangkau, karena coba kalian buka di beranda Google, kalian buka saja les privat blogger, kalian buka satu persatu deh. Nah, di sana banyak sekali yang membuka les privat blogger dengan harga nominal sampai dengan 3,5 juta. 3,5 juta, 2 juta, ada yang sampai 5 juta. Bahkan kemarin ada salah satu orang yang curhat ke saya yang mau ikut les privat saya, kebetulan sudah ikut. Dia bilang dia sudah ikut les privat sebelumnya itu sebesar 3,5 juta. Dan apa yang terjadi, Bapak, saudara-saudara, teman-teman sekalian, dia hanya dikasih materi satu kali saja. Dia dikasih situs, memang sih dia dibuatkan, tapi dengan angka 3,5 juta, kalau kalian tidak dituntun, kalian hanya dikasih materi begitu saja, kalian sama aja belajar di beranda Google. Karena apapun, kalau kalian belajarnya secara manual, kalian membaca, kalian menonton video, itu namanya belajar secara manual. Kalau kalian mengikuti les privat saya, otomatis kalian akan mendapatkan tuntunan dari saya. Jadi saya akan selalu review blog kalian ini sudah benar atau belum, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditulis. Jadi mengikuti les privat saya ini cukup-cukup efektif menurut saya. Karena apa? Beberapa teman saya yang seputaran Samarinda, ada teman-teman yang saya lakukan pembelajaran buat mereka, saya berikan secara gratis karena teman-teman saya sendiri, teman-teman dekat saya sendiri, itu hanya melakukan cap, dan itu cukup-cukup maksimal dan cukup-cukup efektif. Karena apa? Setiap mereka mengalami kendala, mereka selalu bertanya terhadap saya. Oke, buat teman-teman sekalian yang mau ikut les privat saya, syarat dan ketentuannya yaitu yang pertama, kalian menggunakan platform blogger. Jadi buat kalian semua yang pengguna-pengguna WP atau pengguna-pengguna platform yang lainnya, mohon maaf, di sini saya les privat hanya menggunakan platform gratisan, jadi hosting gratisan. Mungkin hanya untuk membeli domain, kalian masih menggunakan blogspot pun nggak apa-apa. Jadi posisinya kalian hanya membayar les privat terhadap saya untuk domainnya. Kalau belum sanggup membeli, pakai gratisan nggak apa-apa, beli lebih bagus. Habis itu yang kedua, kalian kalau mau memiliki template premium, silahkan beli dulu ke pemiliknya.
silahkan beli dulu ke pemiliknya. Di sana kalian akan mendapatkan template premium. Tetapi begini, kalau kalian nggak sanggup beli, saya tetap sediakan template premium, tapi tidak versi terbaru. Jadi template premium itu selalu update versi terbaru. Kalian tidak akan mendapatkan versi terbarunya dari sang pemilik template. Jadi posisinya yang dari saya itu hanya template standar, tapi settingan SEO-nya itu sudah saya settingkan. Jadi buat kalian semua jangan khawatir, tetap saya settingkan SEO-nya, kualitas template-nya, kualitas blog-nya itu sama dengan blog saya sendiri yang saya gunakan. Oke sobatku, persyaratannya itu yang pertama. Yang kedua, di sini saya khususkan buat kalian yang mau ikut les privat saya khususkan untuk yang pemula blogger. Jadi buat kalian yang sudah terbiasa mengelola sebuah blog, kalian sudah paham menulis, kalian sudah bisa membuat, mendesain sebuah blog, saya sarankan belajar saja membuka mastimon.com dan channel YouTube saya ini, karena di sini banyak sekali tutorial-tutorial yang saya berikan buat blogger. Jadi buat kalian yang sudah terbiasa, yang sudah bisa, nggak perlu ikut. Jadi silakan pantau terus YouTube dan website saya, karena banyak tutorial-tutorialnya. Yang ketiga, yaitu kalian wajib memiliki WA, WhatsApp. Jadi di sini privat online yang saya lakukan itu secara chatting, bukan secara video call, bukan menggunakan TeamViewer, apa namanya itu yang saya harus monitor dari sini komputer kalian, enggak seperti itu. Jadi posisinya kita akan melakukan bimbingan melalui chat WhatsApp. Jadi WA saya itu aktif 24 jam. Kapanpun kalian chat, kapanpun kalian WA, pasti akan saya balas. Saya prioritaskan adalah orang-orang yang ikut les privat saya. Oke? Jadi kalian wajib menggunakan atau memiliki WhatsApp. Tidak media sosial lainnya seperti Instagram atau inbox Facebook, mohon maaf, karena saya tidak bisa tanda itu ini anggota saya atau bukan. Dan berikutnya, saya tidak akan membuka grup untuk les privat saya. Karena apa? Di sini saya akan les privat secara pribadi. Jadi buat kalian yang pemula jangan pernah malu. Karena apa? Kalau les privat-privat yang lainnya, saya pernah pantau mereka, itu mereka membuat sebuah grup. Jadi mereka mau instan aja, yang buka itu maunya gampang aja. Jadi dikasih materi, nah saya kasih materi, habis itu ditinggal, nah saya kasih materi, ditinggal. Itu sama aja kalian itu belajar di Google. Kalian tuh gak perlu ikut les privat kalau seperti itu. Tapi kalau ikut les privat saya, kalian saya jamin, saya akan ladenin apapun pertanyaan kalian, apapun kesulitan saya, kalian akan saya bantu. Kalaupun saya mengalami kesulitan, saya akan coba cari-cari kembali supaya permasalahan kalian bisa teratasi. Oke? Itu yang pertama untuk syarat dan ketentuan. Yang kedua ini cara mendaftar dan biaya. Oke, di sini yang banyak sering ditanyakan cara mendaftar dan biaya. Cara mendaftarnya cukup mudah. Kalian silakan WhatsApp saya sebutkan nama. Kalau kalian sudah memiliki sebuah blog, kalian sebutkan nama blognya. Kalau kalian mau tahu nomor saya, silakan lihat di deskripsi. Lihat di deskripsi, di situ ada link untuk mengetahui kontak person dan alamat saya. Alamat rumah saya pun ada. Habis itu biayanya berapa, Mas? Biayanya ini sudah saya renungkan, sudah saya perhitungkan. Awalnya saya ingin membuka harga di angka 300.000. Karena apa? Kalau angka tersebut itu cukup-cukup murah dan sangat-sangat murah, saya pastikan saya akan kewalahan. Karena apa? Dengan angka segitu, waktu saya akan terkuras habis. Apalagi buat kalian yang pemula, saya harus mengajari dasar. Jadi posisinya dengan angka segitu saya pikir terlalu murah. Saya naikkan angka 500.000. 500 ini angka di tengah. Karena apa teman-teman? Kalau saya naikkan lagi, itu gak mungkin. Karena kalian akan pasti, wah ini berat banget, wah ini susah banget. Tapi sebenarnya buat kalian yang baru pengen mengenal sebuah blogger, itu sangat-sangat murah menurut saya. Karena kalau di luar sana kalian lihat, itu angkanya mencapai jutaan. Jadi di sini kalian hanya dengan 500.000 kalian sudah bisa ikut les privat saya secara online. Kalian tidak perlu kemana-mana, dan saya bimbing mulai awal, mulai sampai belajar ngeblog, mulai cara buat blog sampai dengan kalian mendaftar ke AdSense. Mungkin ada kendala-kendala kedepannya,
akan tetap saya ladenin, akan tetap saya layanin. Oke, sobatku, untuk yang kedua, bagaimana cara mendaftar dan biayanya sudah saya sebutkan. Sekarang yang ketiga, les privat yang dijalankan. Ya, di sini les privat yang dijalankan, kalau mungkin yang secara online itu tadi yang saya bilang, menggunakan grup atau menggunakan apa, mengirim sebuah materi. Kalau les yang saya jalankan di sini, saya tidak memberikan materi atau dalam bentuk soft copy. Jadi buat kalian, kalau mau soft copy materi itu nggak perlu repot-repot. Saya bilang tadi di Google itu banyak, dan di channel YouTube saya ini sudah lengkap. Di blog mastimon.com juga sudah lengkap sebenarnya. Tutorial semua pengalaman saya itu saya taruh di sana. Cuma di sini, kenapa materi saya itu melalui chat, melalui bimbingan chat. Di sini saya benar-benar saya ingin tahu masalah kalian itu di mana. Kalian tuh enggak taunya itu di mana. Karena posisinya kalau kita enggak tuntun secara pelan-pelan, secara teratur, kalian itu akan salah arah. Yang terjadi, kalian itu akan salah mengartikan. Dalam artian gini, ah, saya mau copy paste artikel saja, ah, saya mau spin artikel saja supaya lebih mudah. Itu yang akan membawa kalian terhadap kesesatan. Yang berikutnya, kalian itu tidak akan pernah menghasilkan kalau uang-uang yang seperti itu. Rata-rata kalian akan semakin terpuruk, bukan semakin sukses di dalam dunia blogger. Oke, buat sobatku, itu yang ketiga, les privat yang saya jalankan. Yang saya jalankan itu menggunakan metode chat. Dan kalian jangan khawatir masalah saya tipu. Karena apa? Di channel YouTube saya ini, kalian bisa lihat tampang saya, tampang seganteng ini. Dan di Facebook, di Instagram, semuanya itu wajah saya ada. Alamat rumah saya ada. Jadi buat kalian kalau merasa tertipu atau seperti apa, silakan datang ke rumah saya lah, Denin. Saya akan terima dengan baik. Jadi posisinya jangan kalian takut. Dan ini bukan akun-akun hode atau akun-akun yang apa namanya, tipuan. Banyak teman-teman itu di Facebook atau di blogger itu rata-rata tidak menampilkan wajah aslinya karena mereka takut terpublis atau takut suatu saat mereka melakukan kesalahan, takut bertanggung jawab seperti itu. Jadi kalau saya pribadi enggak, kalau saya mendapatkan teguran dari orang lain, saya sangat berterima kasih dan saya akan memperbaikinya. Jadi makanya saya tampilkan wajah saya, kalian bisa lihat dan kalian bisa percaya dengan saya. Oke sobatku, itu yang ketiga. Yang keempat di sini, jika kalian mengikuti les privat saya, kalian akan mendapatkan sebuah bonus. Bonusnya apa? Di sini kalian bisa lihat di channel YouTube Timon Adioso ini, subscribe-nya selalu meningkat dan bertambah terus. Jika kalian bingung dengan seputar YouTube, kalian akan mendapatkan tutorial dari saya. Kalian akan mendapatkan bimbingan. Kalau kalian tanya, akan saya jawab. Akan saya kasih tahu rahasia-rahasia bagaimana menjadi YouTuber, walaupun editing saya masih berantakan. Habis itu, saya juga punya satu bisnis yang cukup lumayan sukses. Karena pada hari ini saya juga mendapatkan orderan sekitar 1.700 lembar undangan. Jadi saya juga berbisnis undangan. Saya, walaupun saya tidak keluar rumah, saya tidak melakukan promosi, saya tidak punya toko, tapi di rumah saya bisa menghasilkan jutaan. Jadi dengan orderan 1.700 saya bisa menghasilkan sekitar 1.500.000 rupiah. Jadi dengan orderan 1.700 lembar itu saya bisa mendapatkan uang 1 juta lebih, bahkan sampai 1 juta setengah. Kalau kalian tahu, itu keuntungan bersih. Jadi kalian bisa bertanya seputar undangan, kalian akan mendapatkan semua apapun yang menjadi keluh kesah kalian. Mungkin kalau di chat, di WA, ataupun di Messenger Facebook, ataupun di komentar-komentar status saya di Facebook, buat kalian semua memang saya jawab, tetapi tidak semuanya saya jawab. Karena apa? Keterbatasan saya, tangan saya, jari saya hanya 10, dan saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Dan mengapa saya membuka les privat ini? Karena saya ingin sedikit membatasi orang-orang yang melakukan chatting ke saya. Karena kalau sudah terlalu banyak saya tidak jawab, kalian itu langsung memvonis saya bahwasanya saya sombong. Jadi bukan seperti itu. Kalian bisa lihatlah kalau di pertemanan saya itu yang add itu sehari bisa sampai 50 orang kalau kalian tahu. Chattingnya itu bisa sampai ratusan. Jadi makanya kalau kalian ada yang gak terbalas, itu mohon maaf sekali. Tetapi jika kalian mengikuti les privat yang saya adakan ini,
kalian saya prioritaskan, karena nomor handphone di WhatsApp kalian akan saya tandain, dan setiap pertanyaan kalian akan saya jawab, dan kalian akan selalu saya tuntun. Oke sobatku, itu saja penjelasan saya tentang les privat. Mungkin sedikit belepotan penjelasan saya muter-muter, tetapi pada intinya les privat saya buka ini untuk membantu buat kalian semua para pemula blogger yang masih kebingungan bagaimana cara membuat sampai mendaftar, bagaimana cara menghasilkan uang dari blog. Jadi akan saya tuntun mulai awal sampai akhir, sampai elek pertanyaan saya kalian akan saya jawab. Dan masa berlakunya untuk les privat ini tidak ada. Jadi les privat ini berlaku seumur hidup. Oke sobatku, itu saja penjelasan saya tentang les privat di mastimon.com, di channel YouTube Timon Hadioso. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena di sini akan ada banyak tutorial-tutorial dan informasi yang bermanfaat buat kalian semua seputar tutorial ngeblog, tutorial YouTube, tutorial MS Office, ataupun bisnis-bisnis lainnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.